Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat. Bertemu kembali di channel saya, Hir Anwar Arsyad Nguyen. Moga doanya buat sahabat-sahabat sentiasa riang selalu di samping tugas harian serta sentiasa dilancarkan rezekinya. Amin-amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat-sahabat, hari ini tu saya ingin bercerita tentang kehidupan sahabat-sahabat, kehidupan seharian kita sahabat-sahabat, bagaimana kita menjana ekonomi kehidupan kita sahabat-sahabat. Bukan sahaja bekerja di bandar, di pejabat-pejabat besar, dengan syarikat-syarikat besar, tapi di kampung juga sahabat-sahabat, kita mampu hidup jika kita rajin berusaha sahabat-sahabat. Modalnya cuma usaha yang gigih dan rajin sahabat-sahabat. Jadi sahabat, di sini tu saya ingin menunjukkan satu usaha projek penanaman kelapa sahabat-sahabat. Tanah yang terbiar di kampung diusahakan dijadikan sebuah kebun kelapa sahabat-sahabat, yang agak luas juga sahabat-sahabat. Inilah hasilnya. Setiap hari kita bergerak bukan kerana uang sahabat-sahabat, tapi juga untuk kesihatan tubuh kita sahabat-sahabat. Setiap hari kita melakukan pergerakan, badan kita juga akan menjadi sihat. Di samping tanaman kelapa juga boleh menjana ekonomi kehidupan kita sahabat-sahabat. Inilah satu contoh kebun kelapa yang telah diusahakan mungkin dalam masa 1 tahun atau 2 tahun lagi akan mengeluarkan hasil. Di sini sahabat-sahabat, rumputnya sebahagian sudah dipotong dan sebahagiannya masih lagi sahabat-sahabat, belum dipotong. Jadi pada sahabat-sahabat tu, tujuannya saya membuat paparan ni untuk melihat bagaimana usaha kita bertani juga boleh menjana ekonomi diri kita serta keluarga. Beginilah suasananya sahabat-sahabat di kampung. Bukanlah saya nak merendahkan orang di bandar, tapi di kampung juga kita mampu hidup dengan bertani sahabat-sahabat. Pertanian itu adalah satu perniagaan sahabat-sahabat. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, pada yang telah menonton dan yang telah mendukung. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi sahabat-sahabat, beginilah suasananya. Jadi saya sudahi paparannya kepada sahabat-sahabat yang telah menonton. Jangan lupa komen, subscribe-nya, komen dan like-nya sahabat-sahabat. Jadi sekian sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.